Sesaat lagi kita dengarkan informasi terkini. Dipersembahkan oleh M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam, saya Tommy Bastomi hadir kembali untuk Anda. Satu jam satu kali di informasi terkini yang dipersembahkan oleh M-King, rajanya jamu tetes herbal Indonesia. M-King bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit yang ringan, sedang, hingga penyakit yang berat. M-King juga dikonsumsi bisa meningkatkan imun tubuh dan juga metabolisme tubuh. Dapatkan M-King dengan menghubungi call center Lampung di 0823 7549976. Informasi kali ini kita lansir dari kumparan.com dengan sebuah headlines yang berjudul "Diduga salah injak pedal, mobil di Bandar Lampung tabrak tiang dan gerobak." Dilansir dari kumparan.com dari Bandar Lampung diberitakan bahwa diduga salah injak pedal kemudi, sebuah mobil hilang kendali dan tabrak gerobak pedagang kaki lima. Barang dagangan berupa somai dan gorengan berhamburan pada hari Rabu 11 Agustus 2021. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Urip Sumoharjo, Sumoharjo setelah simpang Jalan Teuku Umar Bandar Lampung. Berdasarkan pantauan kumparan.com di lokasi kejadian, mobil Honda Brio bernomor polisi BE2326JJ sedang dievakuasi menggunakan truk derek dengan pengawalan dari petugas kepolisian. Muhlis, 55 tahun yang merupakan pemilik gerobak somai, mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mobil yang hilang kendali menabrak tiang rambu lalu lintas dan gerobak dagangannya. Mobil melaju dari arah Morotai menuju Jalan Teuku Umar ke Daton. Menurut Muklis, pengemudi mobil tersebut adalah perempuan dan seorang diri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara total kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Lalu lintas kendaraan di jalan tersebut sempat macet dan setelah mobil dievakuasi, lalu lintas mulai normal kembali. Minibus yang mengalami kerusakan di bagian depan kini dibawa mobil derek oleh pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Di sisi lain, Mukhlis bersyukur tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, meski gerobak dan barang dagangannya tidak terselamatkan lagi. Demikian informasi yang kita lansir dari kumparan.com. Saya Tommy Bastomi mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang menyimak informasi ini di channel YouTube Radio Rasa TV, Suara Semansa, Plasma Production Lampung Timur, dan juga channel YouTube Bastomi Bin Samsudin. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Saya pamit, nantikan informasi terkini selanjutnya satu jam mendatang. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma'firatu. Baru saja kita simak informasi terkini dipersembahkan oleh M-King, rajanya jamu tetes Indonesia.